Adakah anda seorang yang prihatin? Dan sejauh manakah anda peka dengan keadaan orang di sekeliling anda? Ramai dalam kalangan rakyat kita yang masih hidup pada tahap kemiskinan yang kritikal. Ada keluarga yang anak kecilnya mengalami penurunan berat badan dan juga hidrasi yang teruk akibat kekurangan nutrisi. Bayangkan lebih ribuan permohonan yang masih menanti, tapi pihak PPIM masih kekurangan dana untuk salurkan bantuan susu. Jadi, apa boleh bantu golongan KAIS pagi makan pagi ini agar mereka dapat mengisi perut anak mereka? Satu kempen infak susu yang dikelolakan oleh PPIM telah pun dilancarkan bagi membantu mereka yang terputus bekalan susu untuk anak mereka selama 3 bulan. Tapi kena ingat, kempen ini takkan bergerak kalau bukan anda yang memberi sumbangan. Jadi saya berharap walaupun dengan nilai RM10, percayalah ia dapat memberikan sinar baru buat keluarga mereka. Jadi tekan link di bawah ini bagi membantu kempen Infak Susu.